Setiap bilah yang besar seperti parang atau kapak selalunya ada pisau pendamping yang dibawa oleh pengguna, ya. Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Semoga anda berada di dalam keadaan yang sihat bersama keluarga yang tercinta. Worked Up Gear kali ini bekerjasama dengan Andy Tran dari Inner Bug Outdoors yang mengeluarkan satu reka bentuk pisau. Thank you, Rick. Ya, mengeluarkan satu reka bentuk pisau pendamping yang dinamakan Kepaci. Bungkusan kotak datang bersama sepasang pelekat Velcro Worked Up Gear, ya, seutas tali lanyard, ya, yang berukuran 80 cm, ya, dan satu slim 3.3 ulti clip, ya, dengan set skrunya sekali, ya, dan skru tambahan untuk gagang bilah. Bilah Kepaci yang berukuran kecil dan berpaksi penuh menggunakan besi SK85 dari Jepun setebal 2.5 mm yang disepuh ke tahap 56-58 RC, ya. Asahan bilah menggunakan kisar rata penuh dengan tulang belakang bilah yang diasah 90 darjah untuk menggores batang api. Gagang Kepaci dibentuk mesin 3D dengan sedikit mengembung yang menambah pada ergonomik reka bentuk bilah tanpa ada rasa panas pada telapak tangan. Sisi gagang pula disilang pelapik merah dan mudah dibuka untuk dibersihkan atau diganti. Setiap lekuk pada bilah Kepaci memberi pelbagai genggaman, ya, semasa bilah digunakan, ya, dengan dagu pada tulang belakang yang melengkung, ya, memberi cengkaman yang teguh dan terkawal untuk memudahkan memproses kayu dan juga makanan. Ya, sarung Kydex dibentuk dengan gaya melipat dengan tidak terlalu besar ataupun melebar, ya. Sarung bilah mudah melonjak dengan hanya mengetik ibu jari. Sarung melekap dan mengunci dengan amat rapi tanpa sedikit detaran. Dengan ukuran setapak sirih ni, Kepaci boleh dibawa di dalam kocik tanpa menggunakan tali pinggang. Mari kita lihat bagaimana pisau pendamping Kepaci dengan bilah-bilah yang besar dari Worked Up Gear dalam koleksi saya. Begini Kepaci berdamping dengan sebilah kapak kecil Holterforce Halton Hatchet. Apa pula pendapat kawan-kawan jikalau pisau pembelah Wason Johnny Tsai, ya, Kuma King Destructor didampingi oleh Kepaci? Bagaimana kawan-kawan? Awesome ke tidak? Satu buat kerja-kerja keras, ya, dengan satu lagi untuk kerja-kerja yang halus. Apa pula kawan-kawan kata jika Kepaci berdamping dengan Mai Parang Duku Chandong? Moga Tuan Nadir akan keluarkan Mai Parang pisau pendamping, ya, di satu hari nanti. Ya, kebiasaannya saya akan mengikat mora pada sarung parang. Tetapi kali ini saya ingin mencuba pisau Kepaci, ya, bersama dengan Mai Parang. Cuba kita lihat bagaimana Kepaci pula didampingkan dengan Sida Kukuri yang direka bentuk oleh Timothy McLaughlin. Ini adalah kukuri pertama bagi saya dan saya amat meminatinya. Apa pendapat kawan-kawan pula, ya, kalau Kepaci dibandingkan dengan Zig Menacho Nomad ataupun Nomad Cam Knife? Ya, inilah, ya, kawan-kawan, detik permulaan minat saya, ya, pada Worked Up Gear. Inilah bilah dia, ya. Dan akhir sekali, Kepaci dengan Dave Puzon Wilderness Bowie. Ya, macam mana kawan-kawan? Ya, macam pinang dibelah Bowie tak? Hui, giblo betul. Ya. Sila kawan-kawan letak komen anda di bawah, ya, mengenai gabungan bilah besar dengan pisau pendamping Kepaci. Ya. Berat keseluruhannya 180 gram. Berat bilah sahaja 141 gram. Berat sarung tanpa ulti clip 39 gram. Ya. Dan panjang keseluruhan bilah 19 cm. Ya. Panjang mata bilah 9 cm dengan panjang gagangnya yang seimbang 9 cm juga dengan kelebaran bilah pada 4 cm, ya kawan-kawan. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi, ya, pada video-video yang akan datang.